Bercerai tolak satu dalam edah kita rojok, kita duduk bersama selepas 5 tahun, kita pergi majlis agama, dia kata anak dalam masa 5 tahun tidak sah tarah sebab tidak pergi rojok depan Tok Qadi. Apa hukum anak tersebut? Mohon penjelasan ustaz. Kita cerai tolak satu. Antara cerai yang boleh rojok semula. Apa maksud rojok? Kembali kepada ikatan nikah dengan tanpa lafaz gapo dia. Royak kata saya nak rojok kepada awak, tak payah panggil Tok Qadi, tak payah panggil wali dia, payah pakai sah gapo. Satu cerai tolak satu. Apabila dia rojok, maka patut duduk bersama lah. Biasalah rojok. Cuma dia tidak daftar dengan majlis agama. Lepas lagu mana? Duduk 5 tahun boleh anak. Gi rojok dengan majlis agama lepas pada 5 tahun. Kau ni masalah ni. Lepas 5 tahun baru gi rojok, dia kata, oh tak sah tarah. Bapa, ambo tak tahu cerita ni bapa ni. Soalnya dia. Sama ada kodi tu istihar. Rojok awak tak sah. Kau lagu mana? Kau lagu mana? Ya rojok tu lagu mana? Maka bukan kata syarat kena rojok depan Tok Qadi, bukan syarat lagu tu. Tok Qadi nak dengarlah demo rojok lagu mana. Takut demo pakai gi pakai tidur selalu. Ah pakai rojoklah tu. Eh jangan. Dalam mazhab kita kena lafaz. Saya rojok dengan awak ataupun kita royak kau sayang kita. Saya nak rojok ah dengan bini saya. Sah dah tu. Dia tak dengar tak apa, ada orang lain dengar tak apa dah. Kita kena lafaz. Ni pakai gi pakai ambil wakil rumah. Eh tak leh. Maka Tok Qadi ni itirah kata Tok Suah Tarah takut tak kena syarat lagu mana. Tok Qadi ni kena dengar sebab hukum akhir dia akhir tentukan. Ambo tak dengar dia lafaz lagu mana tak tahu. Jadi soalan ini terlalu umum. Cuma tidak jadi syarat kena rojok depan Tok Qadi. Nah, ha, kalau cukup syarat alhamdulillah. Kalau tak cukup syarat, Tok Qadi kata tak cukup syarat lah. Ambo ha, lagu tu.